ternyata banyak juga yang DM ke saya atau inbox ataupun komentar bagaimana cara mendapatkan token gratis dari PLN yang memiliki daya 450 watt dan juga 900 watt yang bersubsidi ya. Jadi ternyata banyak juga yang tidak tahu atau masyarakat banyak yang awam tentang bagaimana cara mendapatkannya ya. Jadi di kampung-kampung saya itu minim sekali dengan teknologi atau banyak yang tidak memiliki televisi ya. Ternyata dia tidak tahu ada program listrik gratis ya. Tentunya ini bagi pengguna listrik PLN yang memiliki watt 450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel Rezeki Rifki Sel ya. Nah, di video kali ini Rezeki Rifki Sel sendiri akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan token gratis di masa pandemi virus COVID-19 ini ya. Ternyata banyak juga yang DM ke saya atau inbox ataupun komentar bagaimana cara mendapatkan token gratis dari PLN yang memiliki daya 450 watt dan juga 900 watt yang bersubsidi ya. Jadi ternyata banyak juga yang tidak tahu atau masyarakat banyak yang awam tentang bagaimana cara mendapatkannya ya. Jadi di kampung-kampung saya itu minim sekali dengan teknologi atau banyak yang tidak memiliki televisi ya. Ternyata dia tidak tahu ada program listrik gratis ya. Tentunya ini bagi pengguna listrik PLN yang memiliki watt 450 ya. Nah sekarang saya akan mencoba untuk memberikan bagaimana cara mendapatkan token gratisnya ya via website resminya dari pln.co.id ya, langsung ya. Nah sebelumnya saya berpesan dulu buat kalian agar selalu menjaga kebersihan dengan cara bercuci tangan minimal 28 detik dengan sabun, apapun itu sabunnya ya, dan jaga lingkungan keluarga agar tetap bersih, dan semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini di masa pandemi virus corona ini ya. Nah kita kembali ke topik ya. Nah di sini saya akan mencoba websitenya dari situs resminya PLN ya. Nah dengan cara klik nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah di sini saya akan mencoba untuk menulis di pencarian Google ya, lewat pln.co.id ya. Nah di sini saya sudah mencoba menulis di pln.co.id ya. Lalu kita akan mencoba untuk masuk. Nah kita tunggu. Nah nanti setelah kita sudah masuk ke websitenya PLN, nah kita klik aja sini nih ya. Di sini stimulus COVID-19 token gratis atau diskon ya. Kita akan mencoba mengkliknya. Nah lihat, ini adalah kecil banget ya. Lihat, kita mencoba memperbesar ya. Nah seperti ini tampilannya. Nanti kalian bisa mencoba buat sanak saudara kalian yang belum mendapatkan token gratisnya ya. Di sini saya akan membagikan caranya ya, dan kalian bisa membantu bagi teman, keluarga, sanak saudara yang belum mendapatkan token gratis dari PLN yang memiliki KWH 450 dan juga 900 yang bersubsidi. Nah di sini ini saya akan mencoba menggambarkannya aja ya, karena saya tidak bisa menggunakan screen capture ya. Nah di sini itu setelah kita masuk ke menu tadi stimulus COVID-19, kita akan diarahkan ke menu langsung ya. Di sini ada identitas pelanggan IDPL. Nah di sini kita akan mencoba mengkliknya langsung ya di sini ya, ID pelanggan. Nah saya akan mencoba untuk memasukkannya. Di sini ada nomor token saya ya. Ini saya mencoba pakai nomor token saya aja ya. Ini saya memakai 1300 ya, sebagai contoh aja ya. Di sini saya akan mencoba untuk menulis 45022963529. Nah
Setelah saya sudah menulis di ID pelanggan ini, lalu ada kode captcha dari PLN-nya ya. Nah, di sini ada garis seperti ini. Kalian jangan tulis garis yang hitamnya atau huruf yang hitamnya, kalian tulis aja yang warna kuningnya saja. Di sini 43W ya. Saya akan mencoba untuk memasukkannya ya. 43W di kolom masukan kata di samping ya. 43W ya. Nah, seperti ini. Jika sudah 43W ini ya, saya akan mencoba memperbesarnya. Lalu kita klik cari di sini. Nah. Nah, setelah kita klik cari, ini berhubung saya memakai 1300 ya. Jadi di sini tulisannya, nah, maaf kode token kompensasi hanya diberikan ke pelanggan 450 watt dan 950 watt ya. Saya akan mencoba. Nah, ini kalau kalian menggunakan listrik ber-KWH 450, nantinya di sini adalah kode token yang nantinya bisa kalian masukkan ke kilometer kalian ya. Berhubung ini saya menggunakan nomor saya yang 1300, ini kan saya tidak mendapatkan token gratis ya. Seperti itu, mudah dan simple. Semoga kalian bisa mengerti tentang tutorial yang tadi saya sudah jelaskan ya. Intinya itu saja video yang bisa kami informasikan. Ini saya mendadak bikin video karena banyak sekali yang DM dan bagaimana cara mendapatkan token gratis dari PLN ya. Itu saja akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.